Kembali bersama Wahana Kepo. Semoga saudara-saudara saya semua, sedulur-sedulur semua, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pada video-video sebelumnya saya sudah cukup banyak membahas tentang dunia persantetan, mulai dari cara menyantet, kemudian ada juga cara mengenali tanda-tanda santet, terkena santet. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengetahui motif santet itu sendiri. Nah, pada video kali ini untuk melengkapinya akan saya bahas tentang bagaimana cara mengobati santet. Ada dua cara dalam pengobatan penyakit atau efek karena santet. Yang pertama yaitu pengobatan dengan cara fisik atau secara alami. Cara yang kedua yaitu dengan cara metafisik atau secara gaib. Masing-masing ada uraiannya atau ada bedahannya. Ini satu persatu akan saya bedah. Sebelum melakukan pengobatan yang disebabkan karena santet, kita harus tahu dulu jenis-jenisnya atau tipe-tipe santet itu sendiri, sehingga ketika kita melakukan pengobatan itu bisa sesuai dengan sasarannya. Untuk pengobatan secara fisik atau secara alami, ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik orang yang tidak mempunyai ahli di bidang pengobatan santet maupun dilakukan oleh yang sudah ahlinya. Ini gampangnya itu orang umum bisa melakukan pengobatan dengan cara ini karena sudah tersedia di alam untuk medianya. Secara alam atau secara alami, secara fisik, bisa dilakukan dengan cara melalui media atau menggunakan media, yaitu yang pertama menggunakan daun kelor. Ini sudah cukup banyak atau sudah dikenal oleh semua orang, terutama di Jawa, bahwa daun kelor ini bisa dipergunakan atau dipercaya bisa menyembuhkan penyakit atau efek yang diakibatkan karena santet. Yang kedua yaitu dengan menggunakan daun bidara. Nah, ini juga sudah mulai dikenal di masyarakat Indonesia tentang daun bidara ini atau pohon bidara ini. Media yang ketiga yaitu menggunakan tebu ireng. Ini juga bisa digunakan untuk media pengobatan santet. Berikutnya adalah pring kuning. Nah, pring kuning ini juga sudah cukup dikenal di masyarakat umum, di masyarakat Indonesia, bahwa ini juga dipercaya bisa dipergunakan sebagai media pengobatan santet. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan kayu garu. Ini cuman agak sulit untuk mendapatkan kayu garu ini. Nah, dari masing-masing bahan atau media tersebut, ini bisa dipergunakan sebagai alat pengobatannya. Tentunya ada cara-cara khusus untuk dipergunakan dalam proses pengobatannya. Jadi tidak asal-asalan. Ada doa-doanya juga, ada rapal-rapalannya juga. Nah, ini tidak bisa saya bahas di sini karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Mungkin kalau ada waktu pada video berikutnya akan saya bahas.
Kemudian secara pengobatan yang kedua, yaitu secara metafisik atau secara gaib. Adapun caranya adalah yang pertama yaitu dengan melakukan ru'yah. Nah, untuk pengobatan secara metafisik ini memang harus ahlinya atau orang yang sudah ahli di bidang itu. Dalam proses pengobatannya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Yang pertama yaitu dengan melakukan ru'yah. Ini harus ahlinya juga dalam proses pengobatannya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melakukan pelepasan energi negatif. Bisa juga dengan cara pelarungan. Pelarungan seperti pelarungan di sungai ataupun di laut. Maksudnya pasiennya itu disuruh semedi atau meditasi di air yang mengalir seperti sungai maupun di laut, kemudian baru dilakukan ritual. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara kontak langsung dengan makhluk astral yang menyakitinya. Gampangnya untuk proses pengobatannya ya harus bertempur atau berkelahi atau adu kesaktian antara yang mengobati dengan makhluk astral yang menyakitinya atau mengganggunya. Nah, ini harus betul-betul orang yang di bidangnya atau di ahlinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang untuk yang secara metafisik ini, karena selain sangat berbahaya karena ini akan berefek ke kita atau yang mengobatinya. Selain itu juga memang dibutuhkan waktu yang cukup lama dan butuh ritual-ritual yang cukup berat untuk bisa menguasainya. Kemudian cara yang terakhir atau yang ketiga secara besarannya, tadi kan secara alami atau secara fisik, kemudian yang kedua secara metafisik, yang ketiga yaitu secara penggabungan antara fisik atau secara alami digabung dengan metafisik. Jika bisa dilakukan secara bersama-sama atau penggabungan dua cara ini, maka hasilnya akan bisa cukup maksimal. Nah, tentunya dari penjelasan ini, saudara-saudara semua, sedulur-sedulur semua sudah bisa membayangkan apa yang perlu dilakukan ketika kita memang dalam keadaan terkena santet. Tetapi jangan sampai kita hanya berharap kepada yang mengobati atau berharap kepada media untuk mengobati itu. Jangan lupa ada Tuhan, ada Allah yang paling berperan atas kesembuhan kita maupun orang yang kita obati. Tanpa seizinnya kita tidak bisa apa-apa, kita bukan apa-apa. Jangan sampai kita melupakan itu, bahwa ada Tuhan, ada Allah sebagai penyembuh utama. Kita manusia hanya bisa berusaha, itu yang terpenting. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi poin per poin karena waktunya cukup terbatas. Kalau ada waktu, pada video-video berikutnya akan saya bedah lebih detail lagi. Semoga ini bermanfaat, bisa menambah wawasan sedulur-sedulur semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Salam Depo.
Wahan heboh.